Nah ini dia, ini dia. Ini yang naik motor ini. Ini dia. Ini dia orangnya. Orang ini kan enggak sadar. Nah, dia datang ke sini. Dia nanya alamat, pura-pura nanya alamat dia. Rumah acong katanya. Bergurau pula dia si kawan ini, bercanda pula dia kan, mau diambil entah apa yang dari badannya itu. Padahal orang ini nggak tahu si kawan ini intel, dia lagi nyari si acong. Acong pal ya. Gak sadar orang ini, pes-pes ini. Orang ini pes-pes di sini, preman-preman di sini. Mungkin si apa ini, si intel ini udah tahu. Acong itu ada di antara mereka kan, mungkin kan. Gak tahu lah. Mungkin dikiranya si kawan ini apa ya, kurir. Atau tukang gojek, tukang ojek mungkin ya. Gak sadar. Ini dia. Ini siapa ini? Ini kok. Ini tunjuk acong katanya. Nah ini dia mungkin, ini dia si Acong target operasinya ini. Ini si Acong yang dicari si intel ini. Jadi gak sadar si Acong ini yang depannya ini petugas kan. Di sini makanya dia tertangkap. Jadi dicurigai si kawan ini, si Acong ini apa? Penyalur gitulah, bandar gitulah. Tapi ini si kawan ini yang pakai topi ini udah mulai curiga sebenarnya, hati-hati. Kalian tahu lah ya. Ah kan? Ini dia satu itu kan, mau main parang-parang pula dia kan. Ini semua ini anggota si Acong ini. Ini anggotanya ini semua ini. Anggota si Gondrong ini. Ini mobil yang lewat ini. Apa ini? Apa? Motor yang lewat ini kibusnya ini. Yang pura-pura jualan apa nih? Ha, kibusnya itu. Jadi kan belakangan kan ketahuan. Ini dia. Seru juga sih. Ini pada saat si intel ini masih di sini, ada si Acong ini nerima telepon untuk ada transaksi ya. Jadi udah pasti ini orangnya, pengedarnya. Nah, langsung didengar si intel ini, si Acong ini nelpon apa transaksi dia sama kurir. Ah, ini dia, langsung keluar senjata dia kan. Teman-temannya lari semua ini. Ini dia. Jadi itu dia teman-teman, semoga videonya menghibur ya. Jadi video ini bertujuan untuk edukasi. Video ini bertujuan agar preman-preman, pengedar, pelaku kejahatan di luar sana supaya tobat, untuk supaya menghentikan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum ya. Ini dia, ini sebagai edukasi. Ini dia. Jadi video ini dibuat sebagai edukasi ya, tujuan untuk hiburan. Nah ini dia.
Ah, ini dia. Jadi teman-teman, videonya bisa ditonton, full videonya bisa ditonton juga di apa ya, di YouTube. Di YouTube Bang Tampu ya, YouTube Bang Tampu. Ini dia. Jadi semoga dengan adanya video ini, para preman di luar sana bisa tobat, karena sekarang sudah banyak petugas intel yang mengawasi pergerakan Anda. Tinggal menunggu waktu Anda ditangkap, kemanapun Anda bersembunyi, bagaimanapun teknik Anda melakukan kegiatan kejahatan Anda, Anda cepat atau lambat Anda akan ditangkap. Anda akan ditangkap karena polisi-polisi Indonesia sudah sangat pintar. Tinggal menunggu waktu. Sampai jumpa para pelaku kejahatan di sel yang dingin.